Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Hai gamer, video kali ini aku mau bagikan cara main Bruno dan build tersakit yang cocok dipakai sama hero Bruno. Apa saja emblem dan build Bruno tersakitnya? Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like-nya supaya like-nya banyak. Emblem yang aku pakai saat ini yaitu emblem assassin yang ningkatin efek atribut physical penetration, physical attack, dan movement speed. Membuat damage-nya sakit, damage hero kalian bisa tembus ke hero tebal, dan jalannya hero kalian tambah cepat. Talent-talent yang aku pakai diantaranya yaitu fatal. Talent ini nambahin atribut critical chance dan critical damage ke hero kalian. Membuat damage critical hero kalian bertambah besar dan juga sakit saat mengenai musuh. Talent berikutnya, kalian bisa pakai Tenacity. Talent ini bisa ningkatin physical defense dan magic defense saat darah hero kalian di bawah 50% dari total kapasitas darah hero. Jadi, hero kalian memiliki pertahanan di early game dan bisa lebih kuat. Talent yang terakhir yaitu Quantum Charge. Talent ini membuat hero kalian saat mengeluarkan damage dengan basic attack, bisa meningkatkan movement speed dan juga bisa memulihkan darah yang membuat hero kalian memiliki pertahanan dan gak mudah mati. Spell yang aku bawa di gameplay hero Bruno kali ini yaitu spell Purify. Spell ini berfungsi untuk menghindari damage yang dikeluarkan sama hero musuh. Jadi, bisa terhindar dari serangan musuh saat kita memencet spell ini. Sehingga, spell ini bisa menyelamatkan nyawa dari hero kalian saat diserang sama hero musuh, apalagi hero-hero assassin yang suka mengincar hero kalian. Maka dari itu, aku pakai spell ini dan usahakan positioning kalian juga bagus. Selain itu, spell Purify ini nambahin juga efek movement speed yang membuat jalannya tambah cepat saat menggunakan spell ini. Sehingga, bisa terhindar dari serangan musuh dan sekaligus bisa melarikan diri supaya gak ditumbangkan sama hero musuh. Saat kalian keluarkan skill satunya itu, ada gambar bola di atas darah hero Bruno. Bola tersebut merupakan pasif hero Bruno. Cara kumpulkan pasifnya itu, kalian tinggal tunggu bola yang terbang habis ditendang sama Bruno dan saat mendarat, ambil bolanya. Dikarenakan bola besar ini nambahin damage yang dikeluarkan sama hero Bruno menjadi besar. Sehingga musuh yang terkena bolanya menjadi sakit dan darahnya cepat berkurang. Apalagi ditambah dengan jumlah physical attack hero Bruno yang besar. Saat kalian tidak mengambil bola besar yang ditendang sama Bruno, maka bola basic attack-nya menjadi normal seperti biasanya. Maka dari itu, usahakan kalian ambil bola besarnya supaya basic attack-nya berubah dan keluarkan bola yang berukuran besar. Sehingga dengan kalian mengambil bola yang jatuh itu bisa ningkatin pasifnya hero Bruno dan jumlah yang dikumpulkan maksimal 10 stack. Sehingga saat stack-nya sudah maksimal, damage akan bertambah menjadi besar dan sakit saat mengenai musuh. Cara main hero Bruno yang bisa kalian lakukan yaitu di saat level 1 bisa buka skill 1 duluan. Dikarenakan skill 1 ini bisa untuk memperkuat damage basic attack-nya, sehingga damage-nya menjadi sakit. Bisa kalian lihat basic attack-nya saat tidak menggunakan skill 1 dan saat gunakan skill 1. Bola yang ditendang sama hero Bruno menjadi besar saat menggunakan skill 1 dan bolanya menjadi kecil saat tidak memakai skill 1. Maka dari itu, skill 1 ini sangat penting buat hero Bruno di early game supaya bersihin minionnya lebih cepat dan bisa memberikan damage tipis-tipis ke hero musuh. Saat sudah level 2 buka skill 2 yang bisa digunakan untuk berpindah tempat atau dash. Sehingga skill 2 ini bisa dipakai untuk kabur saat dikejar sama hero musuh dan bisa juga dipakai untuk mengejar hero musuh. Apalagi di gameplay kali ini aku memakai spell flicker yang kegunaannya juga sama seperti skill 2 hero Bruno ini. Setelah hero Bruno kalian level 4, buka skill 3 yang memiliki kemampuan tendangan bola yang besar dan luar biasa damage-nya. Apalagi bola dari ultinya ini bisa memantul ke arah musuh yang lainnya jika mereka saling berdekatan. Sehingga ultinya ini cocok dikeluarkan saat hero musuh berkumpul dan saling berdekatan satu sama lain. Oh iya, saat kalian keluarkan ultinya, ultinya ini bisa nambahin stack dari bola hero Bruno yang membuat damage basic attack-nya menjadi sakit. Saat keluarkan ulti hero Bruno membuat hero musuh terpental sedikit dan membuat pergerakannya menjadi lambat. Sehingga skill 3 hero Bruno bisa kalian pakai juga untuk menghindari serangan dari hero musuh yang akan mendekatimu. Buat kalian yang belum like video ini, ayo buruan di like guys. Karena satu like dari kalian sangat berarti untuk video ini supaya bisa tersebar luas ke pemain Mobile Legends yang lainnya dan membuat channel YouTube ini terus berkembang.
Serta buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo buruan ditekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya supaya dapat notifikasi postingan terbaru dari channel ini. Karena satu subscribe saja sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Saya sebagai admin channel ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah menyaksikan video ini, serta memberikan dukungan, saran, dan masukan untuk channel ini. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Intinya, main Hero Bruno itu mencari posisi yang aman untuk memberikan damage ke musuh supaya tidak mudah untuk ditumbangkan. Sehubungan dengan itu, dibutuhkan kerjasama antar teman satu tim supaya bisa melindungi Bruno dari serangan hero musuh. Ada sedikit tips buat kalian supaya stack bolanya Hero Bruno bisa berkumpul dengan cepat. Pertama, kalian pakai item attack speed yang sudah aku jelaskan sebelumnya, dan yang kedua yaitu bisa menghit apapun yang berada di dekatnya, misal minion. Kalau stack pasif bolanya sudah terkumpul maksimal di angka 10, damage yang dihasilkan dari bola besar yang ditendang sama Hero Bruno menjadi lebih besar. Jadi, damage yang dikeluarkan sama Hero Bruno terasa sakit saat terkena ke arah musuh. Saat memakai item yang memiliki efek atribut attack speed, membuat tendangan Hero Bruno menjadi cepat dan juga stack pasifnya Hero Bruno bisa terkumpul dengan cepat. Sehingga, tidak menunggu waktu yang lama stack Hero Bruno bisa maksimal di angka 10. Dengan adanya kerjasama dan terjalinnya komunikasi yang baik antara teman satu tim, membuat gameplay kalian merasa aman dan nyaman. Sederhananya, saat Hero Bruno terlalu maju dan roamer, kalian mengetahui ada musuh yang berada di dekat Bruno. Item pertama yang aku pakai yaitu Warrior Boots. Item ini nambahin stack physical defense yang stacknya bisa melindungi hero kalian dari damage physical musuh. Jadinya damage-nya gak masuk semua ke hero kalian, membuat darahnya gak berkurang banyak. Item berikutnya yang bisa kalian pakai yaitu Hash Claw. Item ini nambahin efek Livestial, sehingga saat hero kalian keluarin damage dan terkena ke musuh bisa memulihkan darah hero kalian saat berkurang, membuat darahnya bisa penuh lagi dengan cepat. Item yang bisa kalian pakai berikutnya yaitu Berserker Fury. Item ini nambahin efek atribut physical attack dan critical chance yang membuat damage hero kalian bertambah besar dan terasa sakit saat terkena damage-nya ke hero musuh. Item tersakit selanjutnya yang bisa dipakai yaitu Endless Battle. Item ini membuat basic attack hero kalian bertambah kuat, sehingga damage basic attack-nya tambah sakit lagi saat mengenai musuh kalian. Jadi bersihin minion lebih cepat. Item berikutnya yaitu Wind of Nature. Item ini membuat hero kalian kebal terhadap physical attack hero musuh saat mengaktifkan item ini. Jadinya harus dipencet terlebih dahulu supaya bisa terhindar dari damage physical musuh. Item selanjutnya yaitu Immortality. Item ini mempunyai pasif Resurrect atau hidup kembali. Jadi saat hero kalian ditumbangkan hero musuh, hero kalian masih punya nyawa lagi untuk bangkit dan bisa untuk melarikan diri dari serangan musuh. Sebelum video ini selesai, ada video-video menarik yang bisa kalian jumpai di layar akhir. Bisa langsung kalian tekan videonya. Barangkali videonya ada yang cocok buat kalian tonton lagi.